Hai, Assalamualaikum. Kembali ke Mingguan Aman bersama saya, Nisa K. Seperti biasa, sekiranya anda ingin mengetahui berita menarik dunia teknologi sepanjang minggu ini, tonton hingga ke akhir video. Berita minggu ini kita mulakan dengan pelancaran siri Oppo Find X2 untuk pasaran Malaysia. Ia membawakan dua peranti mercu iaitu Oppo Find X2 dan Find X2 Pro. Kedua-dua peranti hadir dengan skrin 6.7 inci dengan kadar segar semula 120Hz di jana Snapdragon 865 dan memori 12GB RAM. Membezakan peranti adalah 3 kamera utama 48, 48 dan 13MP, kamera hadapan 32MP dan storan 512GB untuk Find X2 Pro. Manakala Find X2 pula menggunakan kamera utama gabungan 48, 12 dan 13MP dan storan 256GB. Di Malaysia, Oppo Find X2 ditawarkan pada harga RM3,999 dan RM4,599 untuk Find X2 Pro. Samsung pula bakal menawarkan Samsung Galaxy Z Flip untuk pasaran tempatan. Peranti ini menyertakan skrin boleh lipat dengan rekaan katup dan beberapa ciri lain yang menarik. Buat masa ini, pihak Samsung masih belum mengumumkan harga dan tarikh jualan peranti. Mengenai Samsung lagi, jenama ini hadir dengan penawaran perkhidmatan terbaru yang dinamakan Galaxy Sanitizing Service. Ia digunakan untuk mensanitasi peranti tanpa memberi kesan terhadap telefon pintar. Perkhidmatan ini disediakan di semua Samsung Service Center di Malaysia yang mana ia tidak terhad kepada pengguna Samsung sahaja. Selain itu, Redmi turut memperkenalkan dua peranti baru minggu ini iaitu Redmi Note 9 Pro dan Redmi Note 9 Pro Max. Kedua-dua model membawakan rekaan skrin 6.67 inci di jana chip Snapdragon 720G dan storan sebesar 128GB. Untuk model Note 9 Pro, ia dilengkapi memori 6GB RAM, kamera utama 48, 85 dan 2MP dan kamera swafoto 16MP. Sementara Note 9 Pro Max pula menampilkan memori sebesar 8GB RAM, kamera utama 64, 85 dan 2MP dan kamera swafoto 32MP. Buat masa ini, kedua-dua peranti hanya ditawarkan di India sahaja. Masih dalam arena teknologi peranti, Vivo hadir dengan model yang telah ditambah baik iaitu Vivo Nex 3S 5G. Model ini membawakan sokongan paparan HDR10+, chip Snapdragon 865, memori 12GB RAM dan storan 256GB. Dengan penambahbaikan ini, ia menjadikan peranti lebih pantas berbanding Nex 3 biasa. Namun tiada butiran lanjut mengenai penawaran peranti untuk pasaran tempatan. Vivo juga dilihat mula mengacah kehadiran untuk peranti Vivo Assist. Ia adalah peranti kelas pertengahan dengan sokongan 5G. Setakat ini, jenama ini masih belum mengumumkan spesifikasi lanjut peranti. Mengenai Vivo lagi, jenama ini dilihat bakal membawa masuk Vivo V19 untuk pasaran Malaysia. Berdasarkan gambar acah, ia membawakan peranti dengan dual kamera. Namun butiran lanjut peranti masih belum diketahui. Tidak ketinggalan, Huawei turut mengumumkan penawaran Huawei P40 pada 26 Mac kelak. Melalui gambar acah yang dikongsi, peranti ini dilihat menampilkan skrin dengan rekaan 3 kamera untuk rakaman swafoto. Untuk siri kali ini, ia bakal dilancarkan secara atas talian disebabkan oleh masalah wabak COVID-19. Pada minggu ini juga, Amerika Syarikat melanjutkan tempoh lesen sementara yang membenarkan Huawei berurusan dengan syarikat dari negara mereka. Tarikh baru untuk lesen dagangan adalah sehingga 15 Mei 2020. Dalam arena aplikasi dan perisian, Adobe sebelum ini telah mengumumkan aplikasi kamera pintar Photoshop Camera. Terbaru, aplikasi ini telah disenaraikan di Google Play Store dan boleh dipratempah untuk menggunakannya. Akhir sekali, Google minggu ini telah mengaktifkan tema gelap pada aplikasi Play Store pada kesemua peranti Android. Untuk menggunakannya, pengguna boleh mengubahnya menerusi tetapan pada peranti. Sekian rangkuman ringkas daripada kami di Amaz. Jangan lupa layari laman amaz.my untuk pelbagai lagi berita lanjut dan artikel menarik. Jaga diri, jaga kebersihan dalam pada wabak COVID-19. Saya ini sakit untuk Amaz. Yosh!